Wrong answer only. Check. Hey vlog, welcome to my guys. Hari ini gue akan bikin konten yang gak serius lagi. Hari ini gue akan main wrong answer only. Mungkin sebelumnya udah pernah, tapi tidak terkonsep dengan baik ya. Pertanyaan-pertanyaannya kayak terlalu spontan gitu. Wrong answer only, check. Gue tuh pengen jadi anak TikTok tadinya tahun 2020 ini, tapi setelah gue coba beberapa kali, memang gue tidak menemukan sesuatu yang sesuatu di dalamnya. Jadinya gue gagal jadi anak TikTok. Gak jadi gue jadi anak TikTok. Oke, skip. Lanjut, kita langsung ke wrong answer only-nya. Let's go. Hanin kalau lapar, anaknya ngapain? Makan. Oh, bener. Oh, makan ya? Emang gue dengernya Hanin kalau misalkan... Hanin kalau lapar. Oh, lapar. Kalau ngetik pakai apa? Pakai jari. Tuh, kenapa gue responnya tuh selalu bener gitu, jawabnya tuh bener gitu. Reflek, otak gue harus salah. Oke, gue udah ngeset otak gue supaya salah. Abis makan biasanya ngapain? Main ring light. Hanin kalau lapar makan apa? Makan batu. Keundangan pakai baju apa? Pakai baju koko. Salah ya? Tidak. Oh ya udah, skip. Oke. Kalau pakai sepatu di mana? Di kucing. Ke kampus biasanya apa? Naik motor. Ukuran sepatu Hanin berapa? 46. Buset, gede banget. Sepanjang apa kaki gue, anjay? Mata Hanin ada berapa? Anjay. Aku ngomong anjay. Mata Hanin ada berapa? Ada 5. Buku gunanya untuk apa? Untuk dibaca. Benar. Hanin kalau makan dari mana? Dari kaki. Susah. Hujan deras bikin banjir karena... Banjir. Siapa juri MasterChef 2021? Ari Lasso. Berenang dikali jodoh dapat membuat kulit menjadi... Jodoh. Kalau nyetir pakai apa? Pakai mata. Benar dong. Kalau nggak pakai mata... Nggak lagi pakai mata. Oh iya, nyetirnya pakai tangan. Lo masak biasanya di mana? Di kosan. Di kosan. Nanti punya anak mau dikasih nama apa? Kamera. Kamera. Kam. Lo punya uang sekarang mau diapain? Mau beli gelas. Kenapa beli gelas ya? Merek HP kamu apa? Perumahannya di mana? Di gantungan. Kalau di kampus ngapain? Makan. Prestasi tertinggi Hanin apa? Boker berdiri. Tiap malam minggu biasanya kemana? Main. Cie, main. Main sama siapa? Kalau belajar biasanya di mana? Di kelas. 5x5 berapa? 16. Kalau misalkan lo ngasih soal matematika, kayaknya gue berhasil jawab semuanya kayak salah gitu deh. Suara anjingnya gimana? Kucing kalau lahiran anaknya jadi apa? Jadi gigi. Mobil bannya berapa? 6. Kontainer. Pesawat mendarat tuh di mana? Di Pala. Nama bapak lu siapa? Bapak. Bisa bicaranya bapak-bapak. Bapak-bapak banyak anjir. Kata gua. Ini kalau pipis di mana? Di man... Nah ya, nggak tahu. Di rumah lu kalau hujan apa? Hujan es. Nonton bioskop enaknya sama siapa? Sama pasir. Kos kaki pakainya di mana? Di Pala. Kos kaki gua bawa obat lagi. Kalau ada sakit biasanya pergi kemana? Ke pasar. Presiden lu siapa? Bubur. Kan wrong answer on. Di konteksnya dulu dong lihat. Cebok pakai apa? Pakai kaki. Hanya sebelum makan ngapain? Baca doa. Kalau ngelakuin salah sebaiknya kita minta? Minta uang. Sikat gigi pakai apa? Pakai tripod. Sehari makan berapa kali? 6. Kenapa sih 6 mulu? Kalau ada yang bilang aku suka kamu, kamu mau jawab apa? Ih, apaan sih? Lagunya Hanin yang mana? Yang Embul. Hanin kalau beli baju di mana? Di pasar. Sebenarnya videonya gitu doang sih. Gak jelas bukan? Sampai jumpa di guys aku selanjutnya. Dadah. Hanin kalau makan pakai apa? Pakai jempol.